Betul ke street food dekat India ni teruk sangat? So hari ni saya nak bawa korang pergi bazar Ramadan dekat India. So korang dapat experience sendiri macam mana. So basically ni adalah tahun terakhir saya boleh pergi bazar Ramadan dekat India sebab saya lagi 5 bulan je nak habis belajar dekat sini. So ini adalah bazar dia. Panjang ni memang sangat sesak sebab auto motor semua boleh masuk. So tengok video ni sampai habis and then judge sendiri sama ada India ni betul-betul kotor. Adakah India ni seteruk yang orang lain semua tunjuk dekat media sosial? So, lepas tengok video ni, komen dekat bawah. Hello, Assalamualaikum and hi everyone. So, nama saya Aisyah, saya pelajar medik tahun 5 di USMKLE International Medical Program India. So basically saya tinggal lagi 6 bulan je nak habis belajar dekat sini. Hari ni saya nak tunjuk pula dekat korang macam mana bazar Ramadan dekat India. Sebab tempat saya duduk ni, Belgaum, dia agak ramai jugalah yang Muslim. Jadi sebab itulah akan ada bazar besar lebih kurang 10 minit dekat hostel saya. Saya akan pergi dengan Syafiqah, kita akan naik motor. So saya akan tunjuk dekat korang keadaan bazar sebenar India. Betul ke video-video yang korang nampak yang orang cakap India ni dia punya cara dorang sediakan makanan tu tak bersih. Jadi hari ni kita akan tengok and komen kat bawah bazar dekat India ni macam mana sebenarnya. Betul ke seteruknya orang cakap? Eh, by the way, my tudung look so like bulat. Bilik saya sangatlah bersepah je sebenarnya. Sebab saya dalam minggu-minggu yang sibuk. Kalau ada ramai orang minta nak vlog Ramadan daripada saya akan buat. Walaupun saya sibuk, saya akan buat. Kalau ramai orang nak tengok. So kalau korang nak tengok, cuba komen kat bawah juga. Untuk pergi bazar, saya tak nak bawa kamera ni. Sebab kamera ni macam berat dan juga dia tak stable. Tak stable se-stable iPhone saya. So saya akan bawa saya punya iPhone dengan saya bawa saya punya Insta360. Kamera Insta360 saya juga. Saya akan bawa beg ni. Beg ni sangat besar dan sangat senang saya nak isi makanan-makanan berbuka. Kita pergi bazar. Kalau korang nak beli, korang boleh beli dekat link Shopee saya bawah ni juga. By the way, are you ready? Let's go. Kita orang dah on the way nak pergi bazar, saya dengan Syafiqah. Tapi saya lupa nak bawa helmet. Saya bagi disclaimer awal-awal lah. Saya memang plan nak bawa helmet tapi tertinggal. So, jangan contohi kami, okay? Tak sangka rupanya ni adalah tahun terakhir saya boleh pergi bazar Ramadan dekat India. Jadi enjoylah vlog ni sebelum saya balik Malaysia for good. Dekat sini kerbau tu punya jalan. Bukan kita punya jalan, tau tak? Kawasan saya duduk ni bukanlah bandar sangat. Dia kawasan kampung je. Jadi kita dah sampai pun dekat bazar Ramadan. Tengah cari parking sekarang ni. Kalau ada orang horn dekat kita kat India ni, itu bukannya maksud diorang marah kita tau. Tu tandanya diorang nak cakap hi. Horn is very common in India. Saya pun tak tahu kenapa diorang suka sangat horn. So basically inilah bazar Ramadan dia. Panjang macam ni lah dia. Dan motor, auto semua masuk sekali. Memang jam teruk kat sini. So kita parking dulu. Okay, so kita sampai. Inilah bazar dia. Kita akan jalan daripada hujung ke depan, okay? Okay, so ini adalah bazar Ramadan India tahun 2024. Basically, sama je macam tahun sebelum ni. Ni adalah makanan-makanan yang mereka jual dekat bazar. Kebanyakannya memang akan jual makanan non-vegetarian. Sebab India ni terkenal dengan vegetarian kan? Tapi sebabkan komuniti Islam yang menjual di sini, kebanyakannya adalah non-vegetarian. Jadi ni air sarbat, the famous drink waktu saya first year. Tapi sejak ada keracunan makanan, tak ada seorang pun yang beli dah. Setiap tahun tak ada dah orang yang beli. So air ni korang memang kena hati-hati kalau nak beli. Tapi sedap tau sebenarnya, saya pernah rasa dulu. Lepas tu kalau dekat Malaysia ada sate, dekat sini dia ada ayam besi. Ayam besi ni dia akan letak ayam dekat besi tu yang dia panggang macam ni. Dia bukanlah macam sate sebab ayam dia besar. Sate kan dia macam nipis-nipis kan. Tapi sedap korang, serius. Yang ini pula dumpling ataupun momos. Betul buat? Yes. Okay, cara pembayaran sama juga macam Malaysia. Dekat sini memang kami gunakan pembayaran online 100%. Memang saya kalau keluar saya tak bawa cash langsung. Kalau kat Malaysia saya at least saya letak cash kan. Tapi kat sini memang saya tak bawa cash. Sebab India memang dia punya IT tinggi juga kan. Hebat juga kan. Yang ini pun sedap juga. Dia macam roti john. Tapi dia tak melekat dekat roti tu. Dia akan letak daging tu sebagai inti dan roti. This one how much? Wati. Wati. Okay, kita tengok macam mana dia siapkan roti john versi India. Tengok, dia just letak je daging tu dekat celah-celah roti ni. Okay lah, not bad.
Tahun lepas saya beli, sedap juga. Cuma roti john Malaysia yang paling sedap lagi lah. Okay, kalau dekat sini, diorang memang tak pakai sarung tangan dan itu adalah normal. Tak ada siapa-siapa yang akan saman pun. Sebab mungkin rakyat mereka terlalu ramai dan perut mereka sudah pun kebal. Mungkinlah. Kalau kat Malaysia, kita memang kalau nak pegang makanan, kita akan pegang guna macam sendok ke kan. Kalau kat sini, pegang pakai tangan je. Dan itu normal. So, sepanjang saya duduk kat India, saya pernah kena keracunan makanan sebanyak 5 kali. Tapi waktu saya final year ni, saya dah tak pernah kena keracunan makanan. Mungkin sebab perut saya dah ada antibody terhadap bakteria-bakteria ni. Sebab itulah saya okey je kalau nak makan makanan tepi jalan ni. Okay, so sekarang kita jalan nak pergi tengok air tebu pula. Okay, korang boleh tengok kan, jalanan dekat sini sangatlah padat ya. Tengok, sebab apa? Auto boleh masuk, motor pun boleh masuk dekat laluan ni. Dah lah laluan ni memang kecil. Tapi what to do? Mereka shopping drive-thru. Okay, so inilah situasi dia. So kalau nak pergi sini memang kena hati-hati, kena tengok barang juga. Tapi setakat ni alhamdulillah barang saya tak pernah kena curi ataupun hilang. Alhamdulillah. Okay, so sekarang saya nak beli puding caramel. Ha, dekat sini pun ada tau. Okay, sambil-sambil tengah jalan tu kan, saya terperasan ada satu benda ni nampak macam mutabak. Sama kan? Lepas tu saya baca Haji Ali Baida Roti. Awak panjang berbenar nama dia. Mutabak kan? Muka muka pula. Muka sama. Ha, tengok. Saya order lah. Saya order satu. Saya nak rasa Haji Ali Baida Roti tu. Saya nak tahu sama tak macam mutabak. Sebab rupa dia memang sama macam mutabak. Lepas tu yang panjang tu Syafiqah panggil dia popia. Saya beli je lah. Okay. So kita rasa nanti lepas buka betul tak sama tak rasa dengan mutabak. Sebab saya tak pernah tak nampak. Ni first time saya nampak kat bazar. Ha, ni lah yang baru tahun ni. Ha, so saya order tu satu. Dengan yang popia tu saya order dua. Saya minta dia potong 6 sebab kita nak makan 6 orang ramai-ramai. Okay, finally kita orang dah jumpa air tebu. Tahu tak, dekat sini air tebu memang sangat murah. Bayangkan satu cup tu besar tau, RM20 sahaja. Padahal dia tak campur dengan air-air mana-mana tau. Dia memang purely daripada tebu tu. Dia tak ada campur dengan air mana-mana. So bagi saya memang sangat murah lah. Kalau kat Malaysia dia ada campuran kan. Okay, so kita orang dah habis shopping semua barang saya dalam ni. So kita on the way nak balik. Memang agak padat eh. Sebab motor, kereta semua masuk dalam ni. Nak beli apa-apa lagi tak? Saya lima. Oh, banyak masuk tau.
bodoh. Dia cakap aku kena tengok dia. Pisang tu pun dia macam aku nak beli ke. Tapi murah. Okay, so sekarang kita nak balik dah. Bagi saya, tahun ni punya bazar sama je macam tahun lepas. Makanan-makanan dia ulang je. Cuma yang kekal kan, diorang tak pakai sarung tangan tu normal kat sini. Sangat susah nak cari kedai yang pakai sarung tangan. Makan ramai. Okay, so sekarang kita dah buka ni makan-makanan bazar tadi kita beli. Yang ni murtabak, kau percaya tak ada murtabak ini? Kejut tau, tengok. Murtabak guys. Murtabak, pasal ni popiah. Pasal ni shawarma, kuda caramel. Ni kunafa daripada Amani. Ni makan-makan kawan saya. Ni dari Nabu yang terbikai. Air tebu. Yalah, lupa dah air tebu ada. Okay, makan-makan guys. So sekarang kita dah buka, kawan-kawan saya pun buka sama-sama. Tapi saya je lah yang ada kat sini. Sebab kawan saya tidak menutup aurat. Okay, ni pudi caramel. Tapi dia nampak macam burn atas dia. Nampak menarik lah. Selalu tak ada pun macam ni kan. Kita rasa pudi caramel. Okay, bismillah. Macam burn cheese punya cake. Tapi dia pudi caramel je. Sedap kan? Masalahnya dia makan ni kan? Bunyi berat. Sedap kan? Nasib baik kita pilih ni. Kat sini saja tempat je. Sedap. Kenapa ada kartu tu? Kita tak tahu. Aku tak nak kartu je. Sebab kita memang kawasan kedai makan yang orang hantar. Murtabak India. Sekarang saya nak makan murtabak India. Macam Malaysia punya tak? Aku tanya orang tu. Kita makan ni sekarang. Bismillah. Daging ke ayam? Daging. Macam Malaysia, sebisik. Kita nak pakai kosong 6. So, saya bagi 1. Tak ada nasi ke sini ke? Tak, malam. Okay, so ni adalah popia. Kita makan popia pula. Okay, alhamdulillah saya pun dah habis berbuka dengan kawan-kawan. Kawan-kawan saya pun dah balik. Cuma saya lupa nak tunjuk ke korang air kelabu ni. Air tebu ni. Air kelabu. Air tebu yang daripada India ni, diorang selalunya campur dengan limau tau. So kita akan rasa masam-masam macam tu. So setengah orang tak suka. Tapi bagi saya okey je. Dan bagi saya murah. Saya sukalah. Dia rasa masam-masam sikit. Cuma kita kat Malaysia tak biasa kan tebu campur limau. Mana ada orang buat. Tapi okey lah. Boleh cuba kat rumah. So cuba komen dekat bawah macam mana. Bazar kat India ni seteruk video-video yang korang tengok sebelum ni ke dekat Twitter, dekat mana-mana media sosial ataupun sebenarnya better. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada saya. Don't forget to subscribe, like, share and comment down below. That's all. Bye-bye. Assalamualaikum.